Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semua sihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sayang rembulan indah berseri menyinari mentari malam setiap hari. Gembiranya rasa tidak terperi dapat bertemu kembali penonton-penonton bestari. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, Cikgu Raimi ucapkan. Moga penyertaan semua direstui ilahi. Selamat datang diucapkan kepada barisan pengurusan tertinggi Akademi YouTuber, rakan-rakan sahabat, para-para ilmuwan, para pengkaji, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dimuliakan yang sedang menyaksikan program perkongsian penulisan tesis 18 bulan sahaja menggunakan kaedah SCAF yang dibawakan secara langsung dari channel Cikgu Raimi. Saya Muhammad Raimi bin Yusof atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Raimi di pentas YouTube dari Akademi YouTuber bertugas di SK Sri Boleh Batu Pahat Johor. Saya ingin mengajak para penonton semua untuk sama-sama memberi tumpuan terhadap pengkongsian ilmu pada malam ini. Jika ada pertanyaan atau soalan, bolehlah tulis di ruangan komen supaya kita dapat berkongsi pengalaman penonton bersama dengan tetamu kita pada malam ini. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi bersama pada malam yang penuh kedamaian ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebagai pembuka tirai bicara kita pada malam yang penuh kecerahan ini dan semoga mendapat keberkatan ilahi hendaknya, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah perkenannya dapat kita semua berkumpul dan bersua kembali di dalam majlis ilmu pada malam ini. Topik kita pada malam ini agak menarik ya. Kepada pengkaji ilmu pada malam ini, kita semua akan membawakan topik program perkongsian. Perkongsian ilmu iaitu program perkongsian penulisan tesis 18 bulan sahaja menggunakan kaedah SCAF. Sebelum saya meneruskan program kita pada malam ini, ingin saya berpesan kepada semua supaya kita dapat memberikan tumpuan dan fokus yang sepenuhnya terhadap program ini. InsyaAllah, seperti biasa, para penonton semua akan dianugerahi sijil penyertaan peringkat kebangsaan dan link sijil penyertaan akan diberi di pertengahan atau di penghujung siaran kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, sijil ini hanya terbuka kepada pemilik email e-didik sahaja. Saya ulang, kepada pemilik email e-didik sahaja. Bagi yang belum memiliki email, okay, boleh memohonnya sekarang. Okay, link permohonan ada disertakan di deskripsi
di bawah ini pada malam ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan para guru dan sahabat-sahabat saya serta tetamu undangan khas kita pada malam ini. Okey, yang saya hormati penyelaras program merangkap ketua panitia prasekolah di Akademi YouTuber pada malam ini, iaitu Saudari Cikgu Izian Mardiah binti Halmi dari Sekolah Kebangsaan Si Jangkang, Kuala Langat, Selangor, atau dikenali sebagai Cikgu Dia. Okey, untuk makluman semua, pemilik Cikgu Dia ni adalah di YouTube dia. Kalau boleh, siapa yang nak search, type saja dekat YouTube nama Cikgu Dia. Yang diraikan, okay, tetamu kita malam ini iaitu Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nordin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat, yang juga merupakan penulis e-book rahsia tesis PhD 18 bulan selaku penceramah undangan kita pada malam ini dan pemilik channel Dr. Azmi Skaftani. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah sihat Doktor. Ha? Yep. Seterusnya, Cikgu Afidah Zainal Abidin yang bertugas di SK Teluk Palima Garang, Kuala Langat, Selangor, yang memiliki channel YouTube Cikgu Afidah Z.A. Dan saya sendiri selaku moderator kita pada malam ini, iaitu nama saya Cikgu Muhammad Raimi bin Yusof dari SK Seri Boleh Batu Pahat, Johor. Dan sebagaimana maklum, kali ini kita bersiaran langsung dari channel saya, iaitu channel Cikgu Raimi. Jangan lupa saya ingatkan untuk kita sama-sama lawati channel sahabat-sahabat kita yang di dalam konti pada malam ini. Baiklah, kita akan mengalukan tetamu undangan kita iaitu Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nordin, Pegawai Pendidikan Siswazah di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor, dan juga pelopor dan penulis e-book rahsia tesis PhD 18 bulan. Izinkan saya memperkenalkan sedikit berkaitan Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nordin. Beliau ni merupakan seorang anak kelahiran Baling Kedah. Dan melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam bidang pendidikan khas masalah pendengaran di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang pengurusan dan pentadbiran di Open University Malaysia OUM dan melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran dalam bidang kepimpinan pendidikan di Universiti Tun Hussein Oun Malaysia. Beliau merupakan penulis buku e-book rahsia PhD dalam 18 bulan, penulis e-book teknik SCAF dan penulis buku Special Education Unique Leadership. Beliau merupakan seorang tutor di Open University Malaysia, Batu Pahat. Penganjur bengkel penulisan tesis pantas, penceramah jemputan di Zillion Iman Academy, Hilwa Hana, Boffin Event Management, LPSAS UPM dan merupakan personal thesis coaching bagi pelajar master dan PhD. Terlalu banyak pengalaman beliau yang luas di balik usia yang masih muda. Pengalaman beliau terlalu luas untuk sama-sama kita belajar dan berkongsi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, malas dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nordin untuk perkongsian ilmu pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fihi al-kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahda asyar kaukaban was-samsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salam sejahtera pada semua penonton yang ada pada malam ini. Dan pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Taala kita dapat bertemu pada malam yang cukup bahagia ini. Kalau di Batu Pahat ni sekarang macam redup-redup lepas hujan. Kan? Betul. Sedap untuk tidur sebenarnya. Tapi insyaAllah kita akan cuba untuk berkongsi berkaitan penulisan tesis. InsyaAllah. Okey, yang keduanya saya ucapkan terima kasih kepada Akademi YouTuber Malaysia, terutamanya kepada Cikgu Raimi kerana telah sudi menjemput saya pada kali ini. Saya pun sebenarnya agak pada mulanya tu agak macam terkejut sikit sebab saya tak pernah live. Kalau live macam kalau bengkel yang saya buat tu pun live juga. Tapi keadaannya berbeza. Live ni macam lain sikit lah. Kan? Okey, yang ketiganya saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sedang menonton pada ketika ini kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan pertamanya pengalaman saya dalam menyiapkan tesis PhD saya, keduanya insya-Allah berkaitan dengan yang saya gunakan yang membolehkan saya siapkan tesis PhD saya dalam masa 18 bulan insya-Allah. Okey, seperti yang disebutkan oleh Cikgu Raimi tadi, saya Dr. Muhammad Nur Azruddin, itu nama penuhnya, tapi ringkasnya dipanggil Dr. Azmi lah. InsyaAllah. Okey, dan telah pun dibaca tadi ijazah saya daripada IPG. Saya produk IPG sebenarnya. Sebab itulah saya jadi cikgu sekarang kan. Dia saya sambung pelajaran ke Master Education dan seterusnya kepada PhD Education lah. Dan di antara ketiga-tiga peringkat ini, hanya peringkat ijazah sarjana muda saya sahaja saya lakukan ataupun saya belajar dalam mod full time. Yang lagi dua, Master Education dan juga PhD Education, saya buat secara part time ataupun separuh masa lah dengan pembiayaan saya sendiri. Okay, dan bila saya sebutkan berkaitan dengan 18 bulan, kemudian saya sebutkan pula saya buat PhD saya ni dalam mod part time, ramai yang tertanya-tanya macam mana saya buat kan, sedangkan yang buat full time pun ada yang habis cuti kan, belum lagi siap. Tapi alhamdulillah, bukan saya nak kata saya ni terlampau rajin dan sebagainya, tapi salah satu sebabnya adalah rezeki. Okay, rezeki daripada sekeliling telah menyebabkan saya berupaya menyiapkan PhD saya ni dalam masa 18 bulan lah. Dan bila saya sebutkan lagi 18 bulan ini, beberapa pertanyaan ataupun lebih kepada menimbulkan persoalan, ada atau tidak valid sebut PhD 18 bulan kan? Ada tak siapa-siapa di kalangan penonton kita pada malam ini yang pernah dengar dekat mana, universiti mana yang membenarkan pelajar dia grad dalam masa 18 bulan? Ada tak? PhD belilah. Kan kalau dia beli tak sampai sebulan pun dah dapat PhD kan. Tapi sebenarnya tak ada pun universiti terutama dalam Malaysia ni yang syarat grad dia 18 bulan dah boleh grad. Orang buat diploma pun 3 tahun kan. PhD 18 bulan boleh grad ke? Okay, tak boleh grad sebenarnya. 18 bulan yang saya masukkan adalah 18 bulan saya habiskan masa untuk siapkan tesis PhD saya. Okay, maksudnya selesai step by step dan sampai ke peringkat di driver, 18 bulan itu mencukupilah. Cuma disebabkan beberapa perkara, saya tak boleh nak grad lagi. Kan? Mana boleh siap walaupun 18 bulan. Kalau saya siap setahun pun, tak boleh nak grad juga kan. Bila saya buat part time, dia minimum untuk grad adalah 3 tahun. Maksudnya saya. Okay, tapi disebabkan
setahun setengah saya dah siap. Takkan saya nak tunggu sampai 3 tahun. Kan? Nak buat apa lagi? Lagi setahun setengah tu. Jadi saya pun tukar mod pengajian saya secara on papernya. Walaupun sebenarnya saya tapi on paper saya tukar kepada full time. Jadi bila saya tukar kepada full time, dibenarkan untuk saya grad dalam masa 2 tahun. So, jadi sebenarnya 18 bulan tadi thesis yang saya dah siapkan dan saya grad dalam masa 2 tahun juga. Tak boleh 18 bulan lah, macam tu dah lama orang yang siap tu dah grad kan. Okay, itulah sebut sikit sebab ada yang bertanya kan, mana you universiti mana yang you dapat ni 18 bulan you boleh grad kan? Tak ada. Okay, dan insyaAllah pada malam ini saya akan cuba kongsikan bagaimana cara untuk menghasilkan satu thesis yang cepat tetapi tepat. Kita tak menghasilkan satu thesis yang cepat tapi sebenarnya lompong sana lompong sini. Kita tak nak macam tu lah. Buat apa buat yang ada macam tu. Kalau sampai ke satu peringkat pun akan kena reject juga kan. Okay, insyaAllah. Jadi akan majlis kita sepanjang live ni ianya menjadi satu majlis ilmu kan. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni, setiap perkara, setiap perbuatan, setiap percakapan, setiap apa yang kita taip kan, setiap apa yang kita fikirkan, bahkan setiap apa yang kita niat pun malaikat akan catatkan sebagai doa. Jadi di sepanjang live ni, kalaulah ada apa-apa persoalan, tanyalah soalan-soalan yang menjurus kepada doa kan. Dan fikirlah yang baik-baik supaya apa yang kita fikirkan tu nanti jadi doa. Kalau kita fikir yang tak cantik, untuk ini kita dengar 18 bulan, sebut 18 bulan kan. Kita, ish, lajunya. Aku memang tak mampu dah 18 bulan ni. Silap-silap 4-5 tahun baru boleh siap. Dalam fikiran fikir macam tu. Bila fikir macam tu, malaikat akan catatkan benda tu sebagai doa. Maka akan 4 tahun 5 tahun lah siap PhD dia. Kalau permulaan masuk tengok live ni, bila dah ada nampak sebagainya, 18 bulan dah boleh statistiknya. Kalau dia boleh, takkan aku. Kan? Dalam hati niat macam tu, dalam fikiran berfikir macam tu. InsyaAllah. Malaikat akan catatkan sebagai doa, dia akan jadi doa insyaAllah. Okay, so kita teruskan dengan slide. Okay. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkaitan thesis, kita kena tahu dulu apa itu kajian. Okay, apa itu kajian? Okay. Kalau kita nak, tapi pada dia, kajian itu apa pun kita belum jelas lagi, so kita tak boleh nak meneruskan penulisan tersebut lah. Okey, ini secara asasnya. Okey, kalaulah yang ada bersama saya ketika ini terdiri daripada pensyarah ataupun terdiri daripada mungkin sebab saya berkongsi dalam grup-grup yang ada profesor madya dan juga profesor. Sebenarnya nak meningkatkan keyakinan saya. Kan? Kalaulah ada dalam kalangan kita pada hari ini golongan yang pensyarah, maka mereka lebih ariflah berkaitan dengan kajian. Tapi secara asasnya kita kena faham bahawa kajian itu adalah satu proses untuk menangani isu. Okey, proses untuk menangani isu. Okey. Satu proses di mana kita nak buat proses ni, kita buat penyelidikan ni untuk menangani isu. Okey, sebab itu bila kita nak sambung belajar ni, bila ada orang tanya kan, you nak sambung belajar ni, you dah ada tajuk ke belum ada tajuk lagi? Ataupun you nak sambung belajar ni, apa tajuk you? Okay, sebenarnya soalan itu dia kurang tepat. Sebab apa saya kata kurang tepat? Sebab kajian itu sendiri adalah berkaitan dengan isu. Tajuk akan hadir, akan wujud pada akhir sekali. Nanti kita tengok macam mana wujudnya tajuk tersebut. Okay, kajian ini kita nak tangani isu.
kita bukan nak keseluruhannya, nak menyelesaikan keseluruhan isu tersebut. Kalau kita nak selesaikan keseluruhan isu tersebut, dia akan ambil masa mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun untuk selesai sesuatu isu. Okey, sebenarnya saya ambil isu daripada tesis saya sendirilah. Senang nak buat contoh kan. Isu yang saya buat adalah beban tugas guru pendidikan khas di PPKI. Perkara ni, isu ni berlarutan dah lama. Okey, 10 tahun, 5 tahun. Bahkan selepas siap pun belum settle lagi isu ni. Kan? Mungkin akan ada lagi. Okey, kita saya sebut tadi, kita bukannya nak menyelesaikan sepenuhnya isu tersebut. Kalau kita nak selesaikan sepenuh 10 tahun lah PhD kita. Kan? 5 tahun lah master kita. Tapi kita nak selesaikan sebahagian daripada dalam isu tersebut. Sebab itu pernah dengar arah kita ataupun SV kita akan sebut, you kalau nak site rujukan, site mana-mana bahan, pastikan paling lama pun 10 tahun. Kalau siapa-siapa nak dengar kan, kata ataupun paling lama pun 5 tahun. Sebab apa? Sebab dia isu ni lah. Mungkin isu tu kalau kita ambil citation daripada lebih daripada 10 tahun, entah-entah isu tu dah selesai dah, kita baru nak kaji. Sebab tu isu ni, kajian ini adalah untuk menangani isu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu scientific dan juga berstruktur. Okay, kalau kajian kita tu, kalau kita sebut kajian tapi benda tu tak scientific, tak ada pun flow dia, tak ada dia punya step by step dia, dan struktur pun berterabur, maka kita tak panggil tu kajian lah. Kita panggil itu merepek kan. Kalau kajian dia ada saintifik. Ya, kalau kita main tulis dia tu, dia tak panggil kajian. Okey. Dan kajian ini juga adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan pada peringkat master dan juga PhD. Jangan kita nak macam nak memikirkan satu kajian yang terlalu bombastik, nak selesaikan banyak benda. Okey. Jangan fikirkan terlalu tinggi. Pada peringkat ni, yang boleh dilaksanakan pun dah cukup. Okey, dan yang paling penting, ni kita tu outcome-nya pada peringkat PhD. Kalau pada peringkat masa, outcome adalah hasil kajian tersebutlah. Tapi kalau PhD, outcome-nya dia ada outcome dia. Okey, insya-Allah. Okey, next. Ini asas kajian, kajian yang secara asasnya lah. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, next slide, kita nak tengok asas kajian yang baik dan juga standard. Okey. Ini pun penting dalam menentukan cepat ke lambat proses nak menulis thesis tu. Kalau thesis kita ni kita penuhi kajian yang baik dan juga standard, masa dia akan drag masa terlalu lama. Okey, macam mana satu kajian yang baik ni? Yang pertamanya adalah yang paling hampir dengan kejaya ataupun diri kita sendiri sebagai pengkaji. Contohnya saya cikgu. Cikgu Raimi pun cikgu. Okey. Cikgu Afidah pun cikgu. Cikgu Dia pun cikgu. Kenapa cikgu dengan kes tu? Kalau semua cikgu. Yang cikgu ni nak semua cikgu yang ada pada malam ni. Kalau nak buat kajian, jangan kita mandai-mandai nak buat kajian tentang perubatan ke, kan? Kajian berkaitan dengan astronomi ke, kan? Kajian tentang yang di luar daripada pendidikan. Kan kita cikgu, buatlah kajian tentang pendidikan. Sebab apa? Okay, kalau kita tengok piramid. Piramid tu, di bawah dia besar kan? Di bawah dia punya tapak luas. Atas sekali dia akan jadi kecil dan dia punya puncak dia kecil sekali. Puncak dia. Itulah terletaknya PhD kita. Kita punya PhD tu ada dekat puncak yang kecil tu. Dan kalau kita letak piramid tu dalam sebuah bilik, piramid tu akan, yang hujung tu akan kena apa? Kena ceiling. Maksudnya, akademik tu dah paling tinggi lah. Dekat atas tu. Tapi saiz dia kecil je. Saiz dia tu, saiz yang puncak, yang PhD tu kecil je. So, lagi lama kita belajar ni, lagi lama, lagi tinggi kita pun taraf akademik, sebenarnya ilmu kita semakin berfokus. Berfokus. Contohnya kalau dulu kita belajar waktu degree. Macam-macam perkara kita belajar masa waktu degree.
macam-macam subjek kita ambil. Kan? Sama juga bila kita up sikit buat master. Masih lagi ruang ni terbuka. Ada subjek subjek yang kita kena ambil. Tapi bila sampai PhD, dia bertumpu fokus. Sebab itu bila dengar orang sebut lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda yang kita tak tahu kan. Sebab apa? Sebab PhD tu sendiri pun dah kecil je kat atas tu. Okey, kecil je kat atas. Tapi nak mencapai yang kecil tu, nak mengukuhkan yang kecil yang puncak tu, di bawah ni kena kuat. Okey, base dia kena kuat. Sebab itulah waktu kita buat diploma ke, waktu kita buat ijazah ke, kita diloadkan kepala kita ni dengan ilmu. Masuk ilmu je. Kajian pun kalau kita buat sikit-sikit je. Yang penting masuk ilmu, penuhkan ilmu. Sebab kita nak kukuh bawah tadi. Barulah tadi yang atas tadi, yang kecil tadi, dia tak jatuh ke bawah. Sebab yang bawah ni dah kukuh. Sama dia punya indikator dia, bila kita cikgu, tapi kita nak buat kajian tentang perubatan. Kan? Kita nak buat yang kecil perubatan. Tapi yang base yang kat bawah yang tentang. Jadi macam mana yang kecil kat atas tadi tu nak kukuh? Kalau di bawah kita ni tak kukuh. Kan? Jadi bila kita nak buat, cikgu nak buat kajian tentang perubatan, maka dia kena load balik dengan perubatan, dengan ilmu-ilmu perubatan. Kan dia akan ambil masa tengok apa ni, pelajar medik kan. Pelajar medik kalau dia buat ijazah, buat degree, kalau macam kita pendidikan ni 5 tahun setengah kan kalau PSMP. Kan? Saya dengan cikgu Raimi satu batch je. Kan 5 tahun setengah kita buat kan. Betul. Ijazah. Tapi kalau medik, kalau medik lebih, mungkin 6 tahun kan, 7 tahun. Macam mana kita nak load balik benda tu? Kan? Jadi untuk kajian yang baik standard ni, pilihlah yang dekat dengan kejayaan kita. Dan kita berjalan tentang kejayaan yang hampir dengan kejayaan kita ni, contohnya kita dah bekerja, cikgu, kita kerja cikgu dah 10 tahun contohnya. Takkan kita tak nampak dalam bidang perguruan. Kan? Setiap ada isunya. Mana ada, di mana mana bidang yang tak ada isu? Perfect sangat tak bidang tu kalau tak ada isu. Kan? Mesti ada. Jadi kalau kita bukan dalam bidang tersebut, tapi kita nak kaji tentang bidang tersebut, kan? Kalau kita berada dalam kejaya tu, berada dalam bidang, cepat kita dapatkan isu dia. Lagi cepat kita dapatkan isu, lagi cepat kita dapat jalankan kajian, lagi cepat kita boleh settlekan kajian. Kan? Sebab tu jangan fikir terlalu besar. Dulu pun saya dapat isu tu pun, saya duduk dalam bilik guru, saya tengok cikgu saya buat kerja, kawan-kawan saya buat kerja kan. Dan lepas tu datang cikgu perempuan bebel-bebel kan. Bebel cakap ni, cakap aku besar ni lah, cakap GPK macam ni lah, bagi banyak kerja lah kan. Dan saya fikir, saya duduk balik, and then why not saya buat satu kajian yang berkaitan benda ni kan. So maka senang lah bila saya tanya, bila saya buat bual kan dengan cikgu-cikgu tadi kan. Akak rasa lah kan, Akak terbeban dekat dengan tugas akak sekarang ni. Tanya cikgu perempuan tadi kan. Dia punya jawapan dia berderit. Tak berhenti. So senang saya dapat, saya nak dapat. Kan? Kalau saya bukan dalam bidang tersebut, saya ambil tajuk yang susah-susah, nak dapat data pun susah. Bila nak dapat data pun susah, kajian akan jadi. Okay. Yang kedua, pengkaji mestilah berpengetahuan dalam kajian. Okay, kita nak apa yang kita nak buat pada hari ni lah. InsyaAllah. Dalam masa satu jam lebih macam ni. InsyaAllah. Kalau tak dapat banyak pun, mungkin manfaatnya tu sikit kita boleh gunakan. Okay. Dan yang ketiga, setelah dengan masa. Yang kita rasa, okay, ngam lah 2 tahun PhD, mungkin 3-4 tahun boleh siap ni. Kan? Okay, dan data boleh didapati. Jangan fikir yang pelik-pelik. Jangan sampai benda tu nak kena dapat daripada luar negara lah apalah kan. Bahan-bahan tu sebenarnya ada dalam dunia ni, ada dekat 3 negara je. Kita nak buat kajian tentang tu, nanti payah sikit lah kan. Kalau boleh elak kan lah kan? Tapi kalau memang kajian, kalau dia memang bidang tu kan, terpaksa lah kan. Tapi kalau kita macam pendidikan, dalam bidang pendidikan ni
Kan tak perlulah kot. Kalau nak buat pun lepas PhD dapat PhD nanti nak buat-buatlah. Kan? Sebelum PhD ni buat simple dulu. Okay? Dan ada rujukan terdahulu. Jangan mandai-mandai. Sebab apa? Sebab bila kita tak ada rujukan terdahulu, kita kata benda tu isu. Tapi benda rujukan tak ada. Orang cakap pada kita, kau tidur, kan? Kau baring kat katil, kau tengok ceiling, kau fikir benda tu, kau kata benda tu isu. Padahal benda tu bukan isu pun. Nah, kan itu bahaya. Dia kena ada rujukan. Dan juga seboleh-boleh ni, kalau dalam bidang pendidikan ni, rasanya kalau outcome-nya bukan dalam bentuk produk, insyaAllah dia tak memerlukan kos yang banyak lah. InsyaAllah. Okay. Itu asas kajian yang baik dan standard. Dan yang seterusnya, kita nak tengok pula. Laju sangat ke saya ni? Tak kan? Tak tahu. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh kan? Boleh. Jangan kau bercakap. Teruskan. Jangan tak ada berhenti. Okay. Sekarang kita nak. Kita nak tengok perbezaan master dan juga PhD. Saya tak pasti kan kalau tuan-tuan dan puan-puan SV ada menerangkan ataupun tidak berkaitan dengan perbezaan ni. Okey. Perbezaan antara PhD dan master. Saya pernah tanya beberapa orang rakan pensyarah saya lah. Saya tanya, sebenarnya ni doktor, saya buat PhD ni. Apa beza dengan master yang kawan saya buat ni? Saya buat kajian, dia pun buat kajian. Ada beza ke? Tak ada beza. Dia kata, yang ni lah, bukan saya nak ni, cuma kawan saya tu bergurau dengan saya. Dia kata, yang pertamanya, kalau kita ambil thesis master tu, hempuk kat kepala, dia rasa sakit sikit. Tapi kalau ambil thesis PhD, hempuk kat kepala, kan? Kena cari Panadol lepas tu. Okay? So maksudnya, ketebalan tu salah satunya membezakan antara master dan PhD. Okey, itu dia punya jawapan yang agak klise. Sebab kalau kita tengok pun secara fizikalnya pun, kalau kita tengok orang thesis yang buat master dengan PhD tu memang ada beza. Master dia nipis sikit, PhD dia tebal sikit. Dia okay, sebab apa? Sebab dia ada minimum muka surat. Sebab tu dia nipis dia ada tebal. Kan? Itu secara mata kasarnya. Tapi perbezaan antara master dan PhD ni, perbezaannya yang ketara sekali adalah daripada segi hasil kajian tersebut. Okay. Mana air saya tadi? Dekat. Okay. Boleh. Dia perbezaan yang paling ketara sekali. Okay, boleh. Okay, yang paling ketara sekali adalah dari segi hasilnya. Okay, yang pertama kita tengok. Master, peringkat master, hanyalah untuk mengesahkan sama ada isu itu berlaku macam mana. Kan? Benda tu berlaku tak berlaku. Kita baca benda tu berlaku macam ni. So kita nak sahkan. So kalau lah kita ni sedang tengah buat master ni, kita kena pastikan benda ni. Sebenarnya kita nak sahkan sahaja benda tu berlaku ke tak berlaku. Tapi kalau PhD, okay, kalau PhD, bila dia dah tahu benda tu berlaku, apa penyelesaian dia nak kemukakan? Itu perbezaan yang ketara antara master dan juga PhD. Dia indikator dia macam ni lah. Dia punya pelamangan dia macam ni. Okay, kalau kita pergi, contohnya kita sakit kepala, kita sakit perut, kita rasa macam nak muntah, kan? Mual-mual kat tekak ni, kan? Selera makan pun tak ada. Kita pergi klinik. Bila kita pergi klinik, doktor, you datang kenapa, encik? Apa sakit kat mana? So kita pun ceritalah. Saya sebenarnya sakit perut ni, sakit kepala. Lepas tu dia akan tanya, dah berapa hari lah sakit perut, sakit kepala ni, nak muntah ni. Kata, baru sehari dua ni doktor. Okay, baru dia pun check tekanan darah dan sebagainya. Kemudian dia kata, oh, cik sebenarnya keracunan makanan ni. Cik dah salah makan kat mana-mana ni. Okay, cik keracunan makanan, dia kata. Once dia kata, you keracunan makanan, master, itulah master. Itulah peringkat master. Maksudnya bila dia dah diagnose kita, dia dah cari kat mana kita punya puncanya, last kali dia kata, you keracunan makanan. Itu master. Cukup master.
Tapi dia kata, okey, cik, disebabkan cik keracunan makanan, okey, saya akan bagi cik ubat ni. Okey, ada tiga jenis ubat ni. Balik nanti, selepas makan, cik makan ubat ni. Satu hari tiga kali, insyaAllah, cik punya keracunan makanan ni akan hilang, akan settle. Pada waktu itu, itulah PhD. Maksudnya dia ada penyelesaian. Kan? Sebab itu PhD ni kita panggil dia bila siap PhD, kita panggil dia doktor. Kan? Sebenarnya dia mengubati masalah-masalah yang ada dalam bidang dia. Sebab itulah dia dipanggil doktor. Kan? So itulah yang pertama sekali kita nak kena faham perbezaan master dan juga PhD. Okay. Itu daripada pelamangan dari segi reality. Tapi kalau thesis, contohnya, kalau kita ambil satu isu, isu kemalangan jalan raya, penunggang motosikal semakin meningkat saban tahun. Itu isunya. Okey, kalau peringkat master, dia akan kaji apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kemalangan jalan raya dalam kalangan penunggang motosikal ni. Okey, bila dia kaji, dia jumpa. Pertama sekali rupanya faktor jalan tu, jalan raya tu. Berlubang lah, jalan tu sempit lah, ada jalan untuk penunggang motosikal dan sebagainya lah. Faktor jalan. Yang kedua dia jumpa faktor, dia kaji, dia tanya orang, dia buat soal sidik kan. Rupanya faktor motor tu telah diubah suai. Dia tukar carburetor ke nak bagi laju kan. Macam-macam dia ubah exhaust dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga dia jumpa lagi, puncanya adalah, faktornya adalah faktor penguatkuasaan. Polis tak buat roadblock, JPJ tak buat roadblock. Jadi suka hati je lah dia naik kan laju-laju. Yang ketiga. Yang keempat, bila dia kaji lagi, rupa-rupanya faktor utamanya adalah faktor penunggang motosikal tu sendiri. Dia tak ada lesen, dia tak tahu nak bawa motor, kaki pun tak lampai lagi, umur pun tak cukup lagi, kan? So itu dia punya peringkat master terhenti di situ saja. Maksudnya dia dah mengesahkan rupanya isu ni disebabkan oleh perkara-perkara ni. Itu cukup master. Tapi bila PhD, okay, bila peringkat PhD, once dia dah tahu, rupa-rupanya apa ni, faktor yang paling utama sekali adalah faktor penunggang motosikal tu sendiri. Jadi sebagai pengkaji PhD, bila kita ni pelajar PhD, kita nak buat kajian, mesti ada outcome. Maksudnya kita keluarkanlah satu penyelesaian. Contohnya, kita keluarkan satu modul ke, modul penunggang motosikal berhemah contohnya. Maka itulah PhD kita. Ada penyelesaian. Ataupun kita keluarkan garis panduan menjadi seorang penunggang motosikal yang bijak. Kan, satu kita keluarkan satu garis panduan, ada buku kan. Itu kita punya PhD. Bila orang tanya, apa PhD-nya? Inilah PhD saya. Penyelesaian kepada masalah yang kita jumpa tadi. Okey, itu perbezaan dia. Yang pertama. Yang kedua, perbezaannya dari segi tempoh. Tempoh masa lah. Master semestinya lebih pendek daripada PhD. Okey, tapi saya alhamdulillah rezeki saya, master dengan PhD saya setempoh je. Sebenarnya bahkan sebenarnya PhD saya lebih pendek daripada master saya. Kan? Dan yang ketiga, kesahan. Daripada segi kesahan. Okay. Kesahan tu, kalau master, dia punya instrumen dia tak perlu kesahan banyak sangat. Satu cara kesahan pun dah cukup. Tapi PhD dia kena lebih lah. Sebab PhD ni dia kena in-depth lagi. Ataupun kalau orang selalu sebut, PhD ni dia tak boleh percaya satu benda je. Dia tak boleh percaya satu sumber je. Dia cari sumber yang lain juga. Okay? Okay. Okay, yang keempat, rujukan teori. Master kit daripada PhD. Dan juga kalau ikut kaedah SCAF nanti, SCAF ni akan berakhir pada fasa ketiga bagi master. Tapi untuk PhD akan berakhir pada fasa keempat. Itu kita kemudian nanti. Pun perbezaan antara master dan PhD, kedua-dua sudah dikatakan. Contohnya boleh terhadap populasi jian. InsyaAllah. Okey, jadi kenapa saya nak highlightkan perbezaan antara master dan PhD ni? Sebab ada satu kes dulu di tempat saya belajar ni. Dia pelajar PhD, tapi bila dia pergi kepada Viva, bila selesai Viva dia, keputusan yang dia dapat adalah keputusan master kali kedua. Dia PhD, tapi dia tak dapat PhD pun. Dia dapat master kali kedua. Sebab itu kita kena betul-betul faham apa perbezaan antara master dan juga PhD.
Okay. InsyaAllah. So, next. Okay. Baik. Okay, jadi setelah itu sebut, kita nak berkenalah dengan scarf. Okay, ni sebenarnya yang utamanya. Yang tadi tu muka rimah je. Yang utamanya benda ni. Okay, bila saya sebut scarf ni method baru ke ni? Kan? Cara baru nak buat kajian ke? Saya kata tak. Scarf ni bukanlah method. Sebab method kita ada kualitatif, kuantitatif, mix method. Kan, tiga je. Kan, selain daripada tu adalah bukan method lah. Okey, dan ada yang pula yang terbaru ni ada fazil dan sebagainya kan. Ha, tu kena baca lagi tu. Sebab kita kuantitatif ke kuantitatif ke tak tahu. Okey, ha, itu kena baca lagi lah. Okey, tapi scarf ni yang saya perkenalkan ini adalah teknik penulisan. Okey. Teknik penulisan. Macam mana nak menulis dengan cepat. Okey. Ataupun kalaulah kepada yang telah pun mendapatkan e-book saya, dalam tu tertulis scarf tu dia apa? Short form kepada apa? Okey, sebenarnya dia kaitan kepada struktur kajian Al-Fatih. Al-Fatih tu pembukaan kan, maksudnya struktur kajian yang saya cuba nak sampaikan ni diharapnya dapat membuka jalan kepada pelajar-pelajar master dan juga PhD untuk sama-samalah kita kata apa? Membuka jalan daripada blur kan. Satu semester tak dapat lagi isu, dua semester dapat lagi isu, dua tahun tak dapat isu lagi kan. So ini satu cara insyaAllah untuk membantu supaya kita dapat buka jalan untuk kita mengisis yang pantas insyaAllah. Dan ianya berstruktur dan juga berpandu. Dan saya nak bagi kredit. Setiap kali saya berceramah ataupun saya konsultan, saya akan bagi kredit kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Azman bin Hassan. Kalau ada pada dengan kita pada hari ni, pada malam ni kan, iaitu timbalan dekan di Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational di UTHM yang telah memperkenalkan konsep RCS ataupun Research Content Structure yang telah membantu saya memperkenalkan teknik ini dan mempercepatkan teknik penulisan saya. Dan sebenarnya Dr. Azman pun dia siap PhD dia dalam masa 18 bulan juga. Sama macam dia, bukan dia sama macam saya. Saya sama macam dia. Sebab dia dulu kan. Dia memperkenalkan cara ni. Tapi saya ringkaskan lagi RCS tersebut menjadi scarf. So sebenarnya kalau ikut betul-betul, dia memang kalau RCS tu permulaan je satu jalan kan. Sampai di persimpangan, kita boleh pilih nak ke kanan ke kiri ataupun terus ke hadapan. Tapi scarf saya straight daripada mula sampai simpang pun dia lagi tak pergi kiri kanan lah. Pergi terus ke depan. Tak lagi cepat dia punya ni lah penulisannya. Okay. Seterusnya, scarf ini dia berasaskan template. Maksudnya thesis tu sebenarnya dah ada template. Cuma kita gantikan dengan kajian kita. Maksudnya jadi cepat sebenarnya. Kan? Template yang dah ada, ganti balik dengan kita. Dengan tuan-tuan dan perempuan punya ni sendirilah. Okay. Dan dia pertunjangkan kepada isu. Isu tersebut mesti ada bukti. Dan, ni penting ni. Dan, dia mesti ada akibat kalau kita tak tangani isu tersebut. Ada isu, mesti cari bukti. Dan juga kita kena nyatakan apa akibat dia kalau kita tak selesaikan isu tu. Kalau dia tak ada akibat apa-apa pun, tak payah buang masa untuk buat kajian tu lah. Kan? Sebab dia tak bagi kesan apa-apa. Okay? Okay. Kalau apa ni kata, dia mesti ada satu akibat kita nak buat kajian ni. Kalau tak ada kesan apa-apa, tak ada akibat apa-apa, kita biarlah. Isu tu berlaku pun tak apa. Kan? Okay? Tapi dia kena ada kesan dia. Dan kena ada faktor dan juga penetapan masalah. Okay. Dan juga mestilah ada, kalau peringkat PhD tu dia ada satu outcome kajian. Dan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan nak ikut dia scarf saya ni, maka
outcome kajian tuan-tuan dan puan-puan akan keluarlah model ataupun teori tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Sama macam TC saya lah, akan keluar. Saya pun keluar model saya sendiri. Kalau macam RCA, pilih model ke, nak buat modul ke, you nak buat garis panduan ke, boleh. Kan sebab dia ada cabang-cabang dia. Tapi cara saya ni, straight akan bertemu lah, akan jumpalah model. Okay. Model ataupun teori. Kalau jumpa model ni, bahaya juga. Marah rumah. Okay. Okay, penentuan. Isu kajian. Okay, penentuan isu kajian. Nak teruskan eh. Okay, penentuan kajian. Isu ni menjadi benda pokok. Kalau kita tak jumpa isu ni, kita tak boleh buat kajian. Sebab itulah, ada pelajar, master, PhD, dia stuck pada permulaan ni. Isu ni. Bila dia kaji-kaji rupanya, kaji bukan isu. Ia hanyalah masalah. Kan? Sedangkan yang kita nak tangani adalah isu. Okey, sebab itu kita kena pastikan yang isu yang kita pilih tu memang isu. Bukannya masalah. Kadang-kadang kata, isu tu masalah lah. Masalah tu isu lah. Sebenarnya ada perbezaan. Okey, dia kena tetapkan. Sebab itu kadang-kadang orang stuck kat sini. Lama. Kan? Pergi kelas pun dia tak jumpa lagi isu dia. Balik kelas pun isu. Pergi kelas lain sekali tak jumpa isu. So, isu ni penting. Macam mana nak dapatkan isu? Macam saya sebut tadi lah. Cari sekeliling kita. Pekerjaan kita. Kenapa kita nak cari di sekeliling pekerjaan kita? Selain daripada kita nak buat thesis kita, sebenarnya kita nak membantu memperbaiki apa yang kurang dalam bidang kita ni. Macam kita cikgu kan. Kita nak pilih satu isu supaya ini kita dapat membantu bidang kita ni, bidang perguruan kita ni, supaya menjadi lebih baik lepas ni. Bidang tu dia ada cabaran dia. Dan disebabkan perguruan ni mempunyai warga pendidikan ni ramai, maka isu tu kadang-kadang dia walaupun kecil dia akan jadi besar. Sebab kita kan, sebab kita ramai. Kita cari satu titik isu apa yang berlaku sebenarnya dalam pendidikan kita ni. Kalau macam prasekolah contohnya kan, mesti ada isu yang melingkari prasekolah tu, mesti ada benda. Betul, kita betul. Rasa macam ish. Kalau settlekan kan, budak-budak ni lagi jadi okey kan. So kesian kita tengok budak-budak. Kalau macam kat sekolah saya tengok budak-budak khas kan. Sebenarnya banyak isu tentang pendidikan khas ni. Saya geram je nak buat kajian sebenarnya. Tapi kalau saya mikirkan kajian yang seperingkat yang PhD saya tu, mungkin akan ambil masa. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan dapat tengok, kalau type dekat dekat Google, kat mana-mana type nama, akan keluar kajian-kajian saya yang saya buat selepas saya dapat PhD. Banyak kajian-kajian tu memang menjurus kepada pendidikan khas. Sebab apa? Bila saya tengok murid saya, saya dapat tengok murid saya, saya tengok, oh ini aku kena kaji benda ni. Tak paper saya, artikel saya berkaitan dengan pendidikan khas. Terutamanya pentadbiran kepimpinan pendidikan khas lah. Okay. Yang keduanya, isu kajian itu mestilah satu permasalahan yang besar. Kalau dia masalah kecil-kecil, dia bukan isu. Okay. Kalau lah tuan-tuan dan perempuan nak lah contohnya berkongsi kan, isu tuan-tuan dan perempuan, boleh di state kan di komen, di ruangan komen. Mana dah tahu kan nak membezakan. Selama ni aku anggap benda tu isu, tapi rupanya bukan. Betul ke? So tanya. Letakkan di ruangan komen. Kot lah nak letak kan kalau ada. Okay. Dan isu tersebut mesti bersifat negatif. Kalau negatif, isu ke? Isu ke? Benda tu elok je. Mungkin terlalu sempurna pun isu sebenarnya kan. Terlalu baik pun isu. Tak boleh nak bersama awak. Sebab awak terlalu baik untuk saya kan. Selalu jadi isu kan. Sebenarnya dalam thesis, isu ni perlu bersifat negatif. Okay, dia perlu bersifat negatif. Sebab bila dia isu lah. Contohnya bila saya sebut pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu, isu ke? Tak ada isu lagi kan? Tak ada. Jadi isu belum. Bila dia negatif,
pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu menurun setiap tahun. Akan jadi. So kita kena carilah kenapa dia menurun macam tu. So dia kena negatif lah benda tu. Kalau kita sebut pun pengajaran dan pengajaran subjek pendidikan Islam. So dia tak ada isu. Kecuali kita nyatakan pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam tidak berkesan. Ha, baru dia akan jadi isu. Okey, isu tadi mestilah ada bukti dan ada. Dan juga kalau kita nak tengok, nak senang lah. Kita pergi ke kajian orang lain, ke tesis orang lain, kita tengok dalam bab 5 dia ada subtopik cadangan kajian lanjutan. Dekat situ kita boleh ambil, kita boleh buat kajian kita. Nak buat kajian tentang apa? Tak tahu dah. Ambil satu tesis orang lain, tengok bab subtopik cadangan, buat kajian kita. Okay? Dan dia berbeza dengan masalah isu ni. Masalah kadang-kadang tidak memerlukan kajian pun untuk diselesaikan. Kita fikir sikit, selesai, settle lah. Bukan isu kan masalah. Dan dia tak mengganggu banyak pihak. Kan? Saya dengan dia je. Kan? Kalau main futsal bergaduh, kan? Saya dengan abang botak tu je. So selesaikan dengan dia je lah. Tak ada isu pun kan? So dia tak membabitkan banyak pihak. So masalah ni berbeza dengan isu. Isu ni besar, masalah kecil je. Tapi masalah inilah yang kita akan selesaikan. Okay? InsyaAllah. Okay. So, itu pengenalan berkaitan dengan SCAF. Dan insyaAllah selepas ini, kita akan mula tengok macam mana kita nak gunakan SCAF ini untuk menulis thesis. Tadi baru pengenalan. InsyaAllah. Jadi rasanya, macam mana moderator? Rehat ke macam mana ni? Ah, kita rehat dulu sekejap. Okay. Boleh ya? Okay, kalau rehat dulu saya serahkan semula kepada cikgu ni. Okay, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Azmi. Nampak baru senipis bawang. Baru senipis bawang yang didedahkan kepada kita. Terlampau banyak lagi perkara yang belum kita tahu. Okay. Jadi, kita berehat dulu seketika. Kita tonton dulu iklan sebentar saja lagi. Kita berjumpa nanti. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Ketiga. Okey, tadi Dr. Azmi dah dedahkan kepada kita apa itu SCAF. Okey, macam mana buat kajian, apa soalan kajian, apa tersebut. Tetapi selepas ni kita akan bersama dengan Dr. Azmi sekali lagi untuk bagaimana ingin menulis bab 1. Okey, bab 1. Okey, jadi saya serahkan semula kepada Dr. Azmi. Dipersilakan Doktor. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Raimi dan juga kepada Cikgu Afidah dan juga Cikgu Dia. Masih lagi setia di situ. Okey. Okey. Satu lagi sebelum kita masuk ke penulisan bab tadi. Orang tanya saya juga. Doktor part-time pagi pergi sekolah kan? Bila masa doktor tulis thesis ni? Kan? Tulis dalam kelas ke apa? Dia tanya saya kan. Ataupun waktu apa bagi tugasan dekat murid-murid tu kan. Mentang-mentang lah murid pekak bisu kan. Bagi je kerja, kita tulis thesis. Okay, sebenarnya rahsianya, okay, tak adalah rahsia sangat pun. Benda ni dikongsi oleh SB saya jugalah dan juga Dr. Azman sendiri.
Dia kata, tetapkanlah masa kita nak tulis bila. Kan? Dan saya tetapkan setiap hari. Setiap hari saya akan ambil jam untuk menulis tesis. 3 jam yang berkualiti lah maksudnya. Kan? 3 jam, 2 jam petang selepas waktu sekolah dan 1 jam bila saya bangun malam. So maksudnya 3 jam. Ya, maksudnya selepas sekolah tu, orang lain semua dah balik kan. Lepas tu dah line dah clear. Internet sekolah pun dah okey, dah laju. Bawa orang dah balik lah. Tiga. Kan? So budak-budak pun dah balik, tak ada yang bising kan. So kita boleh menaik thesis kan. Dengan amannya lah. So 2 jam. So daripada pukul 2 tu sampai pukul 4. Saya balik sekali dengan orang-orang office. So 2 jam. Setiap hari. Dan malamnya pula lepas isyak saya tidur. Lepas tu saya bangun balik. Biasanya dekat-dekat dengan subuh lah. Macam pukul 4. 4:30 macam tu. Bangun. Sebelum tulis tu. Basuh muka. Ambil wuduk dulu. Buat sembahyang 2 rakaat. Kan? Lepas tu sambung tulis. Lagi 1 jam. Benda tu tiap-tiap hari saya buat. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu memang saya off terus. Saya tak tengok langsung thesis saya. Itu waktu saya bersama dengan keluarga. Kan? Nak bersama keluarga pun penting juga. Kan? Kita menghadap thesis je kan. Tak bersama keluarga pun otak jam juga. Kan? Mesti bersama keluarga. Main dengan anak-anak kan. Dengan kita dengan kan. Cari bahan. Cari macam ni tak jumpa pun. Last kali tidur. Ceritalah cerita supaya bila kita bercerita ni benda dalam kepala otak kita akan release kan. Terutamanya student perempuan. Kan? Perempuan ni dia ada peserta coaching saya, ada di antara coaching lah. Dan ada yang ada bersama kita pun malam ni yang live kan. Bila dia stres, dia mula nak tukar tajuk lah. Alah-alah lah buat tajuk ni. Benda tu yang menjadi barah sebenarnya. Kita dah bila dia jadi tuning lagi. Tu nak kena jaga. Sebab itu satu hari dalam seminggu tu habiskanlah masa bersama keluarga. Kalau yang belum berkahwin, habiskanlah masa dengan diri sendiri. Pergilah berjalan ke, pergilah mana-mana. Habiskan masa ataupun yang kalau dah berkahwin dengan keluarga ataupun yang belum kahwin dengan rakan-rakan kan. Main futsal ke apa ke kan. Hilangkan stres dalam masa satu hari. Hari Ahad sambung balik. Kan? Jangan Sabtu dah relax, Ahad pun relax, Isnin relax, Selasa relax habis lah. Kan? Okey. Dan nanti kalau berkesempatan lah di hujung-hujung nanti saya akan cerita satu turning point di mana yang menyebabkan saya sebenarnya eager sangat nak buat PhD. Dulu saya tak ada eager pun nak buat PhD ni. Ada satu peristiwa turning point yang mana menyebabkan saya tersepak muka dengan peristiwa tu telah mengejutkan saya dan menyebabkan saya rasa saya kena buat PhD. Okey, saya akan kalau ada masalah hujung-hujung nanti ceritakan. Okey, sekarang ni kita nak tumpukan macam mana nak guna scarf dalam penulisan insya-Allah. Okey. Kita kepada ni slide apa ni word tadi word yang tajuk dia scarf. Okey yang ni. Cantik. Okey. Okay, betul lah yang tu. Okay, betul. So Rajah ni dipanggil Rajah Scarf lah. Okay, Rajah ni kalau siapa-siapa yang dapatkan buku saya, kalau siapa-siapa yang belum dapatkan buku saya, dapatkan buku saya lepas ni. Okay, dalam tu ada Rajah ni. Okay, Rajah ni seperti saya sebutkan tadi, dia ada 4 fasa. Okey, kalau kita tengok Rajah ni kan. Rajah ni dia ada kotak-kotak kan. Segi 4 sama, segi 4 tepat. Okey. Dalam kotak tersebut ada dia punya tulisan dia tu. Kotak pertama A dalam kurungan isu. Kotak kedua B dalam kurungan bukti. Kotak ketiga C kan. Okey, dalam kurungan kesan. Okey, ada tu. A, B, C kan. Kemudian di setiap kotak tu pula dalam bulatan tu ada nombor. Okay. Tu ada sebab dia tu. Kenapa ada nombor? Kan? Okay. Kemudian
itu fasa pertama. Sebelah dia fasa kedua. Fasa kedua tu dalam kotak tu kita nampak F1, F2, F3, F4. F kat situ bermaksud faktor. Faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. Okey? Ada 4 faktor dan di setiap kotak tu pun ada nombor. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Itu fasa kedua. Sebelah dia fasa ketiga. Fasa ketiga tu dia ada M1, M2, M3, M4. Okey, ada M tu bermaksud masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah ketiga, masalah keempat. Dan di setiap kotak pun ada nombor. 8, 9, 10, 11. Okey, itu fasa ketiga. Dan yang terakhir, kotak yang keempat tu adalah fasa keempat. So, SCAF ni ada 4 fasa. Okey. Untuk peringkat master, dia akan terhenti, dia akan settle pada fasa ketiga. Maksudnya sampai kotak ke-11. Tapi kalau PhD dia akan sampai fasa ke-4 iaitu 12. Kotak ke-12. Jadi sebenarnya bila kita dah buat master tu sebenarnya lagi sikit je lagi untuk dapatkan PhD tu. Okey. Jadi kenapa lepas kita buat master kita tak sambung PhD? Kan? Sambung teruslah PhD. Dia lagi sebenarnya. Satu fasa je lagi. Okey? Okey. Sekarang kita nak mula daripada mana? Ada kotak memang, ada kotak. Nak mula daripada mana? Okay. Susah. Allah Allah. Cikgu Rozi, doktor juga. Oh, ni saya segan balik ni. Oh, ni. Segan balik ni kalau ada doktor sekali ni. Okay. Saya kongsi pengalaman saya dengan okey, kita mulakan dalam kotak yang pertama. Okey, kotak yang pertama. Kotak pertama tu isu kan, A isu. Okey, letakkan kat situ. Ni kalau boleh type ni cantik ni. Kan? A isu tu dekat dalam kotak tu letak isu kita. Kalau nah, saya type, ambil contoh. Ambil contoh kalau cantik, kalau type lagi cantik tu. Nampak nah, tak? Ya? Saya cuba nanti. Scarf ni Okay. Okay. Yang ni. Okay, clear? Yang tu. Okay, boleh tulis. Okay. So, kotak yang pertama A, isu. Kita makan isu. Saya daripada tesis saya lah, senang kan. Tesis isunya adalah beban tugas guru. So, kat situ kita boleh tulis lah. Beban tugas guru. Okey, terima kasih. Okey, doktor. Kan. Ramai-ramai sangat doktor. Segam pula saya ni. Okey. Beban tugas guru. Okey, itu isunya. Okey, kemudian kita pergi kotak yang kedua. Kat atas tu, kotak kedua. Okey, bukti. Okey. B ataupun bukti. Okey, bukti dia. So, bila kita dah dapat isu, kita pergi ke Google kan. Pergi ke Google, type lah isu kita, dapatkan 5 citation. Okey, itu dia. 5 citation. 5. Okey, tak kiralah citation. Tak 5 citation. Citation. 5 cite lah citation yang kita nak isukan. So carilah 5 citation yang membuktikan isu kita tu ada. Isu memang berlaku. Tak kira lah daripada daripada apa nama, artikel dalam jurnal ke, daripada laporan mana-mana organisasi ke, daripada laporan kerajaan ke. Itu paling tepat lah, laporan kerajaan. Ataupun daripada surat khabar. 5 saja. Dapat 5 cukup, stop. Jangan nak lebih-lebih. Dapat 5 stop. Sebab nak cepat kan. Kata nak cepat. Kan? Nak cepat tulis thesis. Dapat je 5 stop. Okey, jangan sambung lagi sebab ada banyak lagi ni kita nak cari ni. Okey, dah settle yang B tadi, kita terus ke kotak yang ketiga. Okay, yang bawah ketiga. Sekali yang ketiga. Okey. Kesan. Dia dekat nampak dia punya ni, dia kesan. Okey. Kesan di mana sekiranya kita tak selesaikan isu tadi. Apa akan berlaku sekiranya kita tak selesaikan isu beban tugas guru?
kita kata perkembangan murid akan terjejas. Produktiviti guru akan menurun. Ataupun kebajikan guru ataupun kesihatan guru terjejas sebagainya. Okey, letakkanlah 5 ke 6, banyak-banyak pun tak apa. Letak dulu. Banyak-banyak dia punya kesan dia. Mesti banyak kesan dia kan? Takkan satu kesannya. Betul-betul. Beban tugas guru ni. Kan, kita banyak kerja. Apa-apa. Mungkin kita terpaksa banyak sangat migrain, ambil cuti banyak kali, tak masuk kelas kan, dan sebagainya. Daripada okey, daripada kesemua kita tulis tadi tu, kesan tu, pilih satu saja. Semua kita tadi tu, pilih hanya satu saja. Okey. Pilih satu. Jadi kita tulis. Kalau ikut contoh tesis saya, kalau ikut tesis saya, kepuasan kerja guru. Saya punya tesis lah. Kesannya, kepuasan kerja guru. Okey. Okey dah. Kepuasan kerja guru. Okey. Kepuasan ke guru. Okay. Kepuasan kerja guru. Cari 5 citation berkaitan kepuasan kerja guru. Tak kira lah daripada artikel jurnal ke, daripada buku ke. Dekat kesan tu. 5 citation. Oh, okey. Okey, 5 citation. Okey, buku. Okey, dah 5 citation, stop. Dah cukup cari 5 citation, stop. Jangan lebih-lebih. Stop dulu. Boleh banyak tapi stop dululah untuk permulaan ni kan. Okey, siap fasa 1. Kita nak pergi ke fasa yang kedua. Okey, fasa 2, kotak yang keempat, kelima, enam dan ketujuh. Iaitu faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor keempat. Okey, faktor apa? Faktor kepada isu. Faktor yang menyebabkan beban tubuh. Faktor dia. Agak-agaknya lah apa faktornya. Tekanan tu lah. Yang pertama. Okey, tekanan. Tekanan guru lah maksudnya kan? Tekanan guru. Okay. Boleh tulis. So kat sini, so ada beberapa contoh. Okey. Boleh guru, tekanan guru kan? Ataupun mungkin sebabkan cikgu tadi memang pandai nak manage dia punya tugasan. Kan? Oh. Ataupun cikgu tadi dia memang suka tangguh kerja. Kan? Dapat kerja tangguh tak buat. Dapat kerja tangguh tak buat kan? Ataupun dia memang dapat kerja, dia tak tahu, dia tak tanya orang. Dia simpan je. Last-last sekali dia tak buat. Bertimbun kerja. Jadi dia tu F1 tu kita nak tulis apa? Dekat F1 dulu. Kita nak tulis apa? Sikap kan? So F2 lagi. F1 dulu. F1 tu kan? Kita tulis faktor apa ni? Cikgu tak ada pengetahuan nak manage. Sikap dia tak ada. Itu semua kita panggil dia kompetensi guru. Cikgu tu tak kompeten. Kan? So dekat F1 tu tulislah kompetensi guru. Maksudnya cikgu tadi tak kompeten lah. Okay. Itu satu. Faktor kedua, selain daripada cikgu, kita tak pandai faktor yang menyebabkan beban tugas ni berlaku. Biasanya bila saya tanya, biasanya rakan-rakan jawapannya adalah faktor pentadbir. Guru besar ni memang suka bagi banyak kerja. Guru besar ni suka bagi dia kerja. Guru besar ni memang suka tengok dia menderita. Guru besar ni memang suka lah nak menyusahkan dia. Semua guru besar. Kalau sekolah tengah tu, pengetua ni jahat lah. Pengetua ni berat sebelah. Pengetua ni macam mana lagi? Pengetua ni dia tak tahu pun saya banyak kerja. Jadi dekat F2 tu, kita faktor? Pentadbir. Sikap pentadbir. Sikap pentadbir tu bukan guru besar dengan dalam pentadbir kan? Saya... penolong kanan pun kira pentadbir juga kan? Penolong kanan, semua orang kan? Penyelidikan. Nah. Okey. Oh. Okey, kita ada penolong kanan ke kat sini? Okey. Itu yang kedua. Ni bila bab apa ni?
saya dulu nak buat kajian saya tu kan, bila melibu tak habis, saya kata habis lah tak mungkin nak mengadap usah risau risau takut takkanlah kita nak, takkan kita nak tanya dia kan, adakah cikgu bersetuju kalau saya kata cikgulah penyebab kepada beban tugas cikgu yang lain ni bertambah? Takkan kita nak tanya macam itu? Memang tak dapat jawapan dia, saya tidak dapat suratnya sebab okey itu itu fakta, itu faktor kedua. Okey. Okey. Okay. Faktor ketiga. Ketiga pula. Selain daripada faktor cikgu tu, selain daripada faktor pentadbir tadi, faktor apa lagi? Mungkin faktor dasar kerajaan. Murid. Betul tak? Oh, dasar. Kerajaan nak perkenalkan apa? Kerajaan nak perkenalkan apa benda pun mesti dia cari sekolah dulu. Kan? Nak memperkenalkan pendidikan jalan raya, dia cari sekolah dulu. Kan? Dia nak apa ni, perkenalkan hari tu apa? Pendidikan seksualiti kan? Dia cari sekolah dulu. Kan? Lepas tu pula ada e-kehadiran lah, ada e apa ni, RPI lah, e-RPH lah, semua e semua ada. Jadi benda tu menyebabkan kita ada PBD, ada PBS dan sebagainya, menyebabkan cikgu tadi terbeban dengan tugas dia. Itu faktor ketiga. Selain itu, selain daripada cikgu, selain daripada takbir, selain daripada dasar kerajaan, mungkin disebabkan oleh murid juga kan? Murid. Faktor murid. Kalau pendidikan khas ni memang murid lah. Kategori murid. Dia bukan sahaja pekak dan bisu. Malah dalam masa yang sama, dia juga ada masalah pembelajaran yang lain. Dia juga apa ni, ada masalah hiperaktif. Kan? So dia masalah murid tadi menyebabkan cikgu tadi terbeban, sakit kepala dan juga sebagainya. Kan? So kita ada 4 faktor. Faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. Tetapi kita tak semua. Kalau kita kaji semua, maksudnya kita buat 4 PhD kat situ. Faktor 1, 1 PhD. Faktor 2, PhD kita kedua. Faktor ketiga, PhD kita ketiga. Faktor keempat, PhD kita yang keempat. Kita nak habis kajian kita. Oleh yang demikian, daripada F1, F2, F3, F4 itu, pilih satu saja. Yang mana kita rasa kita nak pilih? Yang kita pilih ni mestilah senang nak dapat data, senang nak dapat responden, kan? Senang nak kita nak dekatkan diri, kan? Okay, contohnya kalau kita pilih pentadbir tadi, nak dapat data susah, kan? Nak temu bual dia pun mungkin dia sibuk, kan? So pentadbir tu saya rasa, bagi saya lah, elakkanlah kot, kan? Lagipun kalau kita nak mengkaji tentang bebanan kepada kita ni, kita nak bertanya pada dia, kan? Dia sedih macam agak-agak macam tak boleh nanti. Akan bergaduh besar nanti. So elakkan. Okay, itu kalau guru besar. Kalau dasar kerajaan pula, tu namanya cari nahas. Kita nak dapatkan responden susah ni dasar. Ah, cari nahas tu. Kan. Okay. Kalau dasar kerajaan pula, kita nak temu buah siapa? Pengarah bahagian sekolah harian. Pengarah apa ni? Pengarah kan? Nak temu buah siapa tu dasar kerajaan ni? Kan? Itu benda tu, kan? Itu kerja-kerja menteri semua nak ubah dasar semua ni, itu begitu. Saya tak payah pilih. Ataupun kita nak pilih murid. Ha, ya? Okey, kalau nak pilih murid, bila nak pilih murid pula, nak dapat data tu accurate ke nanti tu? Kita nak tanya dia tu. Kan? Kalau pendidikan khas pula, nak tanya, oh sudah. Kan? Lah kan nak tanya murid prasekolah ni. Cikgu aja dalam kelas, cikgu guna TMK ni awak faham tak? So kita nak dapatkan benda tu susah kan? Jadi bagi saya lah, yang paling senang sekali kita pilih cikgu lah. Kan? Betul. Kompetensi guru. Cikgu yang terbeban, kita tanya dia. Kan? Kan? So kita pilih kompetensi guru. Okay? Okay, pilih kompetensi guru, kita ubah kedudukan dia.
kedudukan dia di F1, kita ubah kepada F4. Kompetensi guru tadi tu, kita kompetensi guru tadi, kita pastekan dekat F4. Oh, paste in F4. Okay, okay. Okay. Sebab apa? Ke bab 4 kan? Ke apa ni? F4. Yang murid tadi naik kepada F1. Okay. Okay, sebab dia sebenarnya kita buat macam ni sebab kita nak dapatkan satu bentuk penulisan tesis yang bersifat orang panggil apa tu? Parent kohesi tu semua tu kan? Penulisan mesti berturut-turut, mesti ada hubungan kait antara perenggan ke perenggan kan? Okay, selesai fasa kedua. Fasa ketiga sebelahnya. M1, M2, M3, M4. Ni kita dah sebut dah tadi ni, M ni. Contohnya apa? Masalah. Tahuan. Okay, masalah tadi. Okay, pergi ke M1 tadi. Pengetahuan. M1, pengetahuan. Kan, cikgu tadi tak ada pengetahuan nak handle tugasan yang banyak. Okay, M2 mungkin sikap dia. Suka bertangguh kerja, kan? Malas dan sebagainya. So, M2 tu sikap. M3 mungkin kemahiran. Dia tak ada kemahiran lagi. Mungkin dia masih baru dalam pengajaran tersebut ke kan? Buat posting kan? M4 mungkin pengalaman. Nah, M4 boleh letak pengalaman. Baru posting ke kan? Dia tak ada ni lagi. Dia tak tahu nak handle macam mana. Okay, dah siap untuk fasa ketiga kan? Okay, kita tengok balik. Daripada tadi kotak keempat tadi, F1 sampai F4 tadi, dan juga M1 sampai M4 tadi, setiap kotak carilah 5 citation. Okay, cari 5 citation. Faktor murid tadi, cari 5 citation. Faktor dasar kerajaan, cari 5 citation. Faktor sikap pentadbir, cari 5 citation. Faktor kompetensi guru, cari 5 citation. So, 5 semua. Cukup stop. Tak perlu lebih-lebih. Bila lebih nanti dia drag masa. Begitu juga tadi pengetahuan tu. 5 citation, sikap 5 citation. Dan pengalaman pun 5 citation. Bila sampai ke 3 tu sebenarnya kita punya rujukan pun dah banyak dah sebenarnya. Kan, dah berapa rujukan dah. Okay, itu fasa ketiga. Okay, dan fasa keempat, ini untuk PhD lah. Okay. Menghasilkan satu model. Daripada kajian dia tadi tu, dia nak hasilkan satu model. Model apa tu? Okay, baca balik apa yang ada dalam kotak ke-12 tu. Model hubungan antara hubungan A. F4 dan A. C. Model A, okay. A kita tengok balik. Kotak A tadi kita tulis apa? Isu. Beban tugas guru. Beban tugas guru kan? So model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru. Okay, A tadi tu A. Okay, F4 tu tukar jadi kompetensi guru. Dan C tadi pun tukar jadi kepuasan kerja guru. So dekat kotak ke-12 tu tulis model hubungan antara beban tugas guru, kompetensi guru dan kepuasan kerja guru. Dalam kotak yang ke-12 tadi. Kotak apa tu outcome tadi. Okay. Okay, so itulah outcome daripada kan kita nak buat, kita akan hasilkan nanti. Dan kepuasan kerja guru. Okay, itulah modelnya. Dan okay, dan nama model itulah menjadi tajuk kepada tesis kita. Sebab itu dah saya kata tadi, tajuk tu last kali baru kita jumpa. Okay, last kali baru kita jumpa tajuk dia. Bila orang tanya apa tajuk kajian you, itulah tajuk kita. Model hubungan antara beban tugas guru, guru dan kepuasan kerja guru. Itulah tajuk. Tajuk tesis kita. Okay. Okay. Itu kalau PhD. Kalau master,
Kalau master, perkataan model tu buang. Kalau peringkat master, perkataan model tadi buang. Sebab dia tak buat model. Okay. Kalau master, perkataan model tu buang daripada tajuk. Kalau PhD, letak perkataan model. Okay. So, itulah gambaran kaedah SCAF. Daripada gambar rajah inilah kita akan tulis bab satu. Okay. So, kalau nak tulis tu ke inilah ke bahagian bawah. Kan? Ke page yang kedua. Oh, page yang kedua. Okay, okay, okay. Page yang kedua. Bukan kita tulis bab satu. Okay, mungkin pada live, waktu live ni saya akan kongsikan bab tu je lah, kan? Kalau nak dua bab tiga mungkin sampai pukul 1:30 atau 1:45 pagi, kan? So kita sampai bab satu je. Okay. Okay, so bab ke next page ke? Next page. Atau belakang kajian. Ni ke? Bukan. Next lagi. Bawah dia. Apa ni? Ni bukan. Nak menaip, menaip. Menaip dalam page kosong. Oh, kat menaip. Oh, okay. Menaip dalam page kosong. Okay, okay. Okay. Page kosong. Okay. Dia turun tak? Selalu sekejap. Saya buat dia kadang pun kadang. Dah dia ada start dia punya ni. Kenapa? Saya buat baru boleh? Buat baru boleh? Okey, okey. Okey. Oh, okey, okey. Buat baru. Boleh, boleh. Macam mana Cik Gofida? Ada rasa nak sambung belajar lepas ni? Lepas dah ikut kaedah SCAF ni? Rasa semangat. Tapi fikir masa tu, kena fikir banyak lagi. Kena fikir dulu. Dr. Azmi kata dia ambil masa 3 jam sehari, kan? Oh, 3 jam je. Tapi itu kalau saya dengan Cikgu Raimi ni. Lagi lama. Balik lambat tak apa. Tapi kalau cikgu perempuan kan. Kalau cikgu perempuan, biasanya kalau balik lambat dia masalah sikit. Kan? Ya, betul. Untung dia jadi. Tak makan nanti satu hari kan, jadi cikgu Hidayah. Tak masak. Aduh. Kekangannya, pajak perempuan. Okay. Ada kekangan lah, tapi itulah yang penting semangat tu. Kalau bagi alasan memang banyak kan Dr. Azmi. Betul. Senang je. Okay, betul-betul. Okay, ada ni kita cuba. Apa Cikgu Raimi tengah betulkan slide ke apa tu? Dah sudah. Betul. Okay. Dah betul. Boleh naik balik slide ya? Boleh. Yeah. Naik yang word tu. Okay, dah word. Word yang ni, kosong. Okey. Okey. So ni jangan satu. Lupa dah nak pukul 10 ni. Oh, okey. Kita kita mungkin ada berapa minit lah. Kita mungkin akan sambung. Tapi mungkin kita bagi inilah Dr. Azmi, kita mungkin stop dulu sementara. Kita mungkin minta Dr. Azmi rumuskan dulu apa yang kita belajar. InsyaAllah akan datang, kita akan usaha lagi. Sebab bengkel ni memang sedap dan best. Kita mungkin ada seri 2, 3 atau 4. Sebab gaya Dr. Azmi berkongsi dengan kita malam ni, dia macam tak terlalu bagi tekanan tau. Dia macam menarik minat kita. Bersahaja kita tak stres kan? Kita dengar pun tak stres, tak tertekan. Betul. Tiba-tiba je dah pukul 10 Dr. Azmi, kami ingatkan lama lagi masanya tu. Dah mula lepas maghrib tadi. kalau kita tengok live yang Dr. Azmi buat, dia satu session dia lebih kurang 3 jam.
3 ke 4 jam. Saya jam. Saya cuba tengok. Yang Google Meet dia buat. Dia 3 atau 4 jam. Kalau yang mana yang nak tahu macam mana Dr. Azmi buat, boleh pergi ke channel Dr. Azmi, tulis Dr. Azmi teknik scarf. Tulis Dr. Azmi teknik scarf. Dekat situ dia ada berkongsi. Scarf teknik, dia ada berkongsi semua yang video-video yang lepas yang dia pernah mengajar untuk kita ulang. Jadi untuk yang akademi YouTuber, kita dapat gambaran kasar dulu apa tu scarf, macam mana untuk penerbisan sehingga bab pertama, bab satu dia, bab satu. Tapi penerangannya memang simple dan jelas. Okay, jadi kita serahkan kepada Dr. Azmi untuk menyampaikan kata-kata terakhirlah sebagai rumusan apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, dipersilakan Dr. Azmi. Cikgu, Cikgu Rahmi rasanya okay, baik, Azmi. Boleh. Ada. Okey, ada. Ada. Ya. Ada. Masukkan. Okey. Okey. Jadi sebahagian daripada perjalanan PhD tu sebenarnya baru apa? Bermulalah ni, kan? Kalau siapa-siapa yang nak ni. Tadi saya ada tadi nak ada beritahu, nak berkongsi sikit turning point, kan? Macam mana saya boleh bersemangat sambung PhD. Okay, so boleh kan beberapa minit ni? Boleh. Okay. Ya, kisah aku. Hello, Doktor. Doktor Azmi. Okay, Doktor. Okay. Kita masih menunggu. Ada. Okey. Masa saya mengajar di SK Jalan Semenyih 1 dekat Kajang, kan, Jalan Semenyih 1, saya ada dapat seorang murid yang mana murid ni nama dia Salahuddin. Sampai hari ni saya ingat. Salahuddin ni masalah dia lahir dalam keadaan pekak dan bisu. Lahir dia pekak, dia bisu. Tapi selepas kelahiran dia mengalami masalah penglihatan. Maksudnya dari tahun ke tahun, okay, dari tahun ke tahun penglihatan dia akan hilang sikit demi sikit. Dan pada waktu saya mengajar dia darjah 3 tu, penglihatan dia dah tak ada. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan tak macam mana hidup dia? Dia tak boleh dengar, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh lihat. Diri dia semua tertutup. Bayangkan macam mana dia nak hidup, nak meneruskan hidup dia, kan. Dia ni datang sekolah, balik sekolah, memang sepenuhnya mak dia yang uruskan. Daripada dia turun kereta sampai dia duduk kat dia, nanti balik mak dia angkat balik sampailah dia masuk balik dalam kereta dia, dia balik rumah. Okay, bila saya dapat jadual yang saya kena mengajar Salahuddin ni, kan, bila saya dapat tahu saya kena mengajar Salahuddin tahun ni, saya jadi blur. Saya tak tahu nak macam mana nak mengajar dia. Kalau dia pakai su, saya boleh isyarat. Tapi malangnya dia tak nampak, kan? Saya nak berisyarat macam mana dia tak nampak. Buta, saya boleh gunakan braille. Tapi saya nak menerangkannya macam mana dia tak dengar, kan? Dan dia tak boleh bercakap. Jadi saya daripada hari ke hari macam itulah. Minggu ke minggu, saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya ambil keputusan, saya kata kalau macam ni biarlah Salahuddin kat sini, dia tak kacau. Sebab dalam kelas 2 orang, dia dengan kawan dia seorang lagi. Saya kata kat dalam diri saya, asalkan dia tak kacau, asalkan dia tak mencederakan, tak apalah, dia duduklah kat situ. Okay, saya ajarlah kawan dia lagi seorang lagi, kan. Saya pun ajar kawan dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Okay, saya biar dia. Saya tak ajar. Sebab saya tak tahu nak ajar macam mana. Tak tahu nak kaedah, nak medium apa. Saya pun tak cari kat internet dan sebagainya. Sebab saya rasa macam memang tak boleh buat apa dah. So saya biar dia. Saya tumpukan dekat seorang lagi. Tiba-tiba satu hari tu, kita, bila saya duduk kat depan dia, kerja dia, sementara saya tunggu kawan dia buat kerja tadi, saya bagi kawan dia tugasan,
Kawan dia ni pekak bisu. So bagi tugasan dekat dia lah. So dia buat tugasan tersebut, saya duduk kat depan meja Salahuddin ni. Tiba-tiba satu ketika tu, dia raba-raba dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia tarik tangan saya, dia letakkan di atas buku, buku di hadapan dia. Okay, dia letakkan buku dia, tangan saya tu dekat buku di hadapan dia. Bila keadaan tu berlaku, saya dapat rasakan, saya dapat rasakan dalam hati dia, dia nak kata, cikgu tolong ajar saya nak belajar. Keadaan macam tu. Dia pegang tangan saya, tarik dekat dia, dia letak dekat buku dia kat depan dia tu. Seolah-olah dia nak kata, cikgu saya nak belajar ni, saya datang sekolah saya nak belajar. Cikgu ajar saya. Seolahnya macam tu. Kan? Kemudian pada waktu tu lah saya rasa macam, ya Allah, selama 3 bulan ni, aku jadi cikgu yang tak berguna. Aku selama 3 bulan ni, aku yang cikgu paling haprak sekali dalam dunia. Akulah cikgu yang paling bangang sekali dalam dunia. Sebab apa? Sebab saya telah menafikan hak Salahuddin tadi untuk belajar. Saya tak pedulikan dia langsung. Saya ajar kawan dia tadi. Saya tak pedulikan langsung. Saya, wah, kenapa rasa berdosa saya pada dia pada waktu tu. Saya rasa, kenapa saya buat dia? Apa dosa dia pada saya? Kan? Kemudian pada waktu tu juga, saya pegang kepala. Saya usap dia. Saya kata pun dia tak dengar, dia tak nak dia. Saya kata, Salahuddin, mulai hari ni Salahuddin, cikgu berjanji dengan Salahuddin, apa pun akan terjadi, Wan Salahuddin keluar saja daripada sekolah ni, Salahuddin mesti belajar sesuatu. Cikgu janji dengan diri cikgu. Sebab cikgu, saya rasa macam 3 bulan saya bersama dengan dia tu, Allah bagi saya peluang untuk bersama dengan dia, saya buang masa. Saya jadi tak berguna sekali dalam dunia. Sebab dah saya macam, walaupun saya tak dengar, saya cakap depan-depan dia, saya kata, Salahuddin, mulai hari ni saya berjanji, cikgu berjanji dengan Salahuddin, cikgu takkan biarkan Salahuddin kosong balik. Salahuddin balik mesti dengan satu benda yang Salahuddin dapat. Mulai pada hari tu saya baca, saya cari dalam net. Saya bila saya nak buat satu benda, saya inilah rasa saya dulu. Kenapa saya nak biarkan dia macam tu? Dan saya kajilah apa yang orang luar negara buat tentang murid yang deaf blind macam ni, yang pekak bisu dan juga buta. Hari-hari saya ajar dia, saya betul sungguh-sungguh saya mengajar dia. Kemudian sampailah satu ketika dia nak keluar daripada sekolah tu, alhamdulillah dia dapat tulis huruf A sampai Z. Walaupunlah sengit-bengit dan sebagainya, tapi kita nampaklah dia nak tu. Saya raba tangan dia, saya gunakan pasir, saya gunakan tanah dan sebagainya, saya ajar dia sampai dia boleh tulis. Sampai dia boleh tulis A sampai Z tu. Saya rasa puas sangat-sangat. Sebab itulah saya janji dengan diri saya kata saya kena cari ilmu sampai peringkat yang paling tinggi supaya saya dapat membantu murid-murid yang macam ni. Murid-murid yang macam ni, saya nak bantu dia. Sebab itulah bila saya sampai peringkat saya, satu ketika saya rasa macam susah sangat belajar ni. Sangat susah. Cari bahan tak jumpa, nak tulis tak ada idea. Saya rasa saya nak berhenti belajar. Pada waktu tu juga saya kata macam, aku tak nak belajar, aku nak stop belajar. Tapi saya kuatkan balik diri saya bila saya fikirkan Salahuddin. Saya kata, kalaulah perasaan putus apa yang saya cakap sekarang ni, saya cakap ni Salahuddin ada depan saya, malu saya dengan dia. Kan? Saya kata, dengan sebab saya cari bahan tak jumpa, dengan sebab saya rasa susah nak menulis ni, putus. Sedangkan Salahuddin, dia tak dapat nak mendengar, tak dapat nak bercakap, tak dapat nak melihat pun, dia tak pernah putus asa pun nak belajar. Sampai dia dapat apa dia nak belajar. A sampai Z dia boleh tulis. Kenapa saya bila diuji sikit, saya give up. Saya kata, kalau Salahuddin ada dengan saya waktu saya cakap macam ni, malu saya dengan dia lah. Saya dah ada penglihatan, saya ada pertuturan, saya ada penglihatan, semua benda saya ada. Saya ada tempat yang begitu begitu selesa. Kenapa dengan asbab yang kecil-kecil saya nak jadi give up?
Jadi sampailah ke hari ni, Salahuddin ni sentiasa saya jadi punya, saya punya penguat selain daripada ahli keluarga saya kan. Saya nampak dia. Setiap kali saya rasa macam susah benda ni, saya kata, eh, malulah Salahuddin lagi susah daripada saya. Dia tak nampak, dia tak nak, glitter tak dengar apa, tapi dia tetap nak belajar. Saya yang macam ni, eh, malulah tak nak belajar. Kan? So, sebab itulah, hari demi hari saya kata, saya belajar juga sampai saya habis. Saya nak cepat-cepat habiskan. Supaya apa? Saya cepat nak murid-murid ni macam ni. InsyaAllah. Jadi itulah salah satu poin macam mana saya dapat. Saya dapat habiskan. Saya rasa kurang apa ni. Rasa nak berputus asa. Saya rasa nak buat satu tu biar saya buat bersungguh-sungguh. Sebab ada orang lagi susah pada saya. Dia boleh buat, takkan saya tak boleh buat. Kan? So benda macam tu lah. Jadi saya harap ada perempuan yang ada pada hari ni pun, kalau ada sesuatu kita nak buat satu benda tu, cuba cari satu benda yang boleh memotivasi kita, yang benda yang membuatkan kita rasa macam kita kena buat benda ni. Kita tak boleh berhenti. Once kita dah buat, kita jangan rasa nak berhenti. Kan? Ada orang lagi yang lebih susah daripada kita. Dan apa? Master ke PhD yang kita buat ni sebenarnya bukan sekadar thesis tu. Thesis memanglah thesis. Tapi thesis tu ilmu pada orang lain. Kita nak, kita kan, kenapa nak master, kenapa nak sambung PhD? You bukan boleh naik pangkat pun. Macam kita cikgu kan. Boleh naik pangkat ke? Boleh naik grade ke sampai grade 52, 54 ke? Kan? Boleh naik jusasi ke? Tak ada. Tak boleh naiknya. Kan? Kenapa nak buat? Sebab saya nak bantu orang lain. Bukan saya nak bantu diri saya nak bantu juga orang lain. Wah. Jadi lepas-lepas ni mungkin kalau ada lagi sesi bersama dengan Akademi YouTuber, Cikgu Raya, dengan Raka, dengan Cikgu Dia ke, siapa-siapa lah, InsyaAllah kita akan berkongsi lagi, lebih banyak lagi perkara yang berkaitan, bukan saja mungkin bukan saja pasal thesis, mungkin tentang perkara lain, InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa kalau dah habis, segala yang baik itu datang dari Allah SWT, dan segala yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan satu lagi, bab-bab ilmu ni bukan hak kita, bukan hak mutlak kita. Kan? Hari ni mungkin saya boleh bercakap tentang thesis. Kalau saya sombong, kalau saya tak dengan ilmu saya, kalau saya tak berkongsi ilmu saya, saya tidur, bangun pagi esok, tarik balik, orang tanya saya apa itu kajian pun saya tak tahu nak jawab dah. Orang tunjuk saya ini thesis, ini apa, saya tak ada jawab dah. Dengan sebab saya sombong dan juga saya tak bukti apa yang saya ada. Okey, sombong bukan saja kita nak bercakap besar tentang ilmu kita. Tak berkongsi dengan orang lain pun, itu pun sebenarnya sombong. Kan? Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, kan, kita berkongsilah dengan orang lain. InsyaAllah. Jadi saya serahkan semula kepada Cikgu Raimi untuk penutup, insyaAllah. Dan ada masa kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Sungguh inspirasi kisah Salahuddin untuk kita lah sebagai guru, sebagai pendidik. Pada siapa yang mendengar, untuk kita ambil semangat Salahuddin, untuk kita sama-sama menyahut cabaran lah. Untuk di bidang mana pun kita cuba melakukan yang terbaik. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azbi. Sungguh banyak input yang dibagi untuk kita, untuk semua, untuk manfaat yang betul-betul sangat berguna. Okay? Yang sangat berguna dan sangat menarik. Senang untuk kita faham apa itu kaedah SCAF dan bagaimana untuk menyiapkan kaedah SCAF sehingga bab yang pertama. Jadi mohon doa semua, mudah-mudahan kita akan adakan sidang yang kedua, sesi yang kedua, insyaAllah. Semoga pencerahan yang diberikan membantu dan memupuk minat kita untuk meneruskan pengajian di tingkat Master dan PhD. Hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kita pada malam ini dari awal hingga akhir. Okay, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran. Link sijil sudah pun diberi pada live chat. Ingat, pastikan anda guna email yang betul. Sekiranya merasakan perkongsian pada malam ini memberi manfaat buat semua, bagi yang belum like dan subscribe, bolehlah berbuat demikian di channel saya dan juga channel semua sahabat-sahabat saya yang di atas ni.
dengan butang like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan untuk manfaat bersama. Sila layuri www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma. Anda juga boleh vote cikgu-cikgu kebanggaan anda di portal ini. Jom sama-sama kita kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan semua guru-guru di seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma dan program khas ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas dan program-program khas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap patah bicara, kemaafan jua Cikgu Raimi pohonkan. Sekiranya ada sebarang kehilafan daripada pihak kami, kami mohon maaf seandainya ada salah dan silap. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kelemahan datang daripada diri kami sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Surah Al-As. Astaghfirullah. Al-As inan misal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.